キングカルマゾン、すぐに。読める。Oke teman-teman, so ya, yeah, di video kali ini gue udah lama banget pengen konten End the Jojo, tapi gue baru kesampaian sekarang karena ya lagi pengen main aja gitu kan. Ini gue tadi main sama Logan, ini sebenarnya gue tadi nggak mau rekaman, cuman abis kita main, wah ternyata seru juga ya game ya. Jadi gue pengen bikin End the Jojo kayaknya untuk kedepannya, kayaknya akan semua stand gue pengen coba teman-teman ya. Dan mungkin ada stand baru, sebenarnya ada stand baru sih, yaitu Task ya. Task, tapi ini butuh game pass ya. Kebetulan nih bobok gua habis. Padahal harganya murah cuma 20 loh. Harusnya gua bisa beli gitu kan. Terus ada Anubis juga nih. Anubis gua enggak bisa pakai. Ya mungkin nanti lah ya. Nanti gua akan coba beli. Gua beli bobak dulu, oke. Okay? Gua beli bobak dulu, baru habis itu gua akan coba untuk beli teman-teman ya. Tapi untuk sekarang kita akan pakai ya seperti yang kostum udah gua pakai sekarang, kalian bisa lihat ya. Gua jadi Diapologi. Diapolo moment guys. Ini sumpah Diapolo OP banget ya gak kan? Gila sih OP nya pak. Kalau udah kena stun udah hampir pasti mati ya gak sih? Anjir sumpah OP banget pak, gak bohong. Parah. Oke. Ini kita akan, jadi kita pertama teman-teman ya, kita akan showcase dulu. Abis itu gue coba buy one dulu sama si Logan. Abis itu karena gue tahu di sini ada ranked, gue pengen coba ke ranked teman-teman ya. Karena di sini ada ranked juga, tapi gue nggak tahu di mana. Kayak di deket ini deh, deket stasiun sini deh. Nah ya, deket stasiun sini ada tempat untuk 1v1 kalau nggak salah waktu itu sih ya. Apakah sekarang masih ada? Oh udah gak ada ya. Oke, okay. Apa sekarang pindah ke sini ya? Server select ya? Oh oke, okay. Matchmaking world udah ada di sini ya. Oke, okay. Ya ntar kita akan coba untuk 1v1 juga teman-teman ya, di ranked teman-teman, biar kita lihat se-OP apa King Crimson nih teman-teman. Mukanya marah gitu anjir, tapi ini game keren sih, kece sih dari animasi ya Gan ya. Ini R15 ya gak sih? R15 kan ya? Iya R15 lo, gila kece banget sih anjir. Sumpah game Jojo R15. Terus ini gak pay to win sama sekali coy, sumpah. Kalian gak pay to win sama sekali. Ini yang game pass-nya ini stand belum jadi. Jadi kalian kalau mau pakai stand-stand yang belum jadi kayak Anubis belum jadi kan ya Gan ya? Anubis tuh belum jadi. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai duluan gitu, mau ngeliat, nah itu pakai game pass baru. Sama kayak tas juga kayaknya belum jadi banget kan tuh ya? Mungkin masih ada yang bug atau apa gitu. Pakai masih dijadiin game pass teman-teman ya. Pakai pokoknya satu-satu pasti bakal free juga, sama kayak stand-stand yang lain kan, banyak nih stand-stand yang lain nih. Nanti tas juga salah satunya dia nggak bakal bayar sih teman-teman ya. Ini sekarang game pass karena masih dalam masa pembangunannya, masih development gitu kan. Oke. Okay. Kita coba dulu untuk showcase-in si Diavolo teman-teman ya, atau King of Crimson, oke? Okay? Jadi ya untuk summon-nya sendiri gila, dari summon aja gue demen banget pak, sumpah suaranya. Sono mama kaetta hou ga ii. Omae wa shinu koto ni naru. Yoho, apa tuh artinya Gan? Kedengeran nggak? Kalau misalkan gue ngesaman ada suara itunya, kedengeran kan? Gila, kece anjir. Tuh kalau tas kayak gitu teman-teman ya, tuh sama sekali sama tas dah tuh sekalian tuh. Tuh, cimimi, anjir, kece banget. Oke, okay, untuk blok ya seperti biasa. Tapi dia kalau ngeblok stand-nya hilang anjir, jadi cuma tangan doang kan dia tuh. Coba lu ngeblok deh. Kalau lu ngeblok apa? Tuh kan, kalau lu kan tasnya kan yang ngeblok kan. Kalau gua nggak ada jir, cuma tangan doang. Tuh apa kita pakai tangan aja ya? Sebenarnya ada tangan doang teman-teman nih kalau kalian lihat ya di King Crimson. Jadi ada skinnya gitu teman-teman di sini. Skinnya semua gratis lagi anjir sumpah nih game. Gak ada pay to win sama sekali guys. Kalian bisa lihat tuh cuman tangan doang pak. Tuh lihat di atas ya. Bisa pakai tangan doang anjir. Cuman aneh gitu masa tangan doang. Ya udahlah kita pakai yang ini aja lah ya. Oke, okay, let's go. Kita coba lagi untuk run ya seperti biasa lah. Kontrol ya itu udah harus inilah ya, udah generic gitu kan. Lalu yang E ini Bares teman-teman ya. By the way teman-teman, ini kalau kalian combo biasa aja itu dia kayak ada suaranya gitu, satisfying banget. Kita coba ke dummy deh. Mana dummy ya? Ini dummy. Dummy yang infinite HP aja, oke. Okay? Kita lihat, oke. Okay? Jadi combo biasa aja tuh ada suaranya, cuy. Tuh, ada kayak suaranya gitu anjir. Satisfying banget anjir, sumpah. Gila itu sakit banget sih kalau kena kayaknya. Coba gan. Woi anjir. Tas lu keren amat. What the heck? Gila. Tasnya RGB ya. Oh, enggak sih kayak Razer sih.
Coba ya gue combo ya, berapa berkurang darah lu ya? Combo biasa. Berapa tuh satu combo tuh? Anjir, satu combo doang segitu lu, gila sakit banget ya. Sakit lu, itu belum bares sama temen, ini bares nih ya. Boom. Bares kurang lebih sama kayak combo M1 biasa ya? Iya, kalau kayaknya sih sama sih. Kurang lebih sama. Oke, kita coba yang R. R ini ya heavy punch. Seperti biasa game Jojo ya. Game Jojo tuh pasti E itu barrage, R itu heavy punch teman-teman ya. Jadi ya barrage-nya kayak begini. Bahkan bisa dua enemy sekaligus tuh. Tuh ya. Tapi dia knockback gitu sih anjir, yang gua enggak suka. Kenapa dia knockback ya? Padahal enak loh kalau di combo teman-teman. Lalu yang R juga knockback juga tuh jauh banget lagi knockback-nya, buset dah. Coba yang X teman-teman nah ya. Yang X ini, nah ini nih. The moment that anyone sees King Crimson ya. Jadi nama skillnya emang aneh-aneh sih di sini. Cuman ini apa ya? Chop lah kalau gue bilang chop ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian pencet X ya, itu dia akan ngecop kepala musuhnya dan kalian bisa lihat tuh diam-diam kan. Gue mau lihat kepala lu kan tuh. Kepalanya kayak kebelah gitu tadi teman-teman. Kalau kalian perhatiin, dia ada kebelah gitu dan dia kayak sebelahnya hitam ya kan. Jadi layarnya tuh hitam sebelah anjir. Itu keren banget sih, cuma gue enggak bisa ngelihat sih. Coba Gan lu pakai King Crimson kan. Coba. Oh, ini. Gila Logan pakai tangan doang. Gila. Coba. X gua. King Crimson. Nah, tuh kalian bisa lihat ya. Setengahnya hitam anjir. Kok kayak Ataxia ya anjir? Tau enggak lu Ataxia Gan yang di part 7? Tau enggak yang sebelah kirinya hilang anjir? Ada, gue lupa nama stand-nya apa. Ada di part 7 tuh ada waktu si Johnny gitu. Jadi dia kayak left side Ataxia gitu loh. Oh si ini yang ngebuat yang pakai steel ball juga anjir, gue lupa siapa namanya. Kalau kalian tahu komen di bawah cuy. Jadi dia mirip-mirip kayak gitu ya, kalau kalian pencet X dia akan hilang setengah teman-teman ya. Kayak seperti kalian tadi hilang warna, hilangnya sebelah kanan sih tapi ya udahlah. Tapi itu gila, itu OP banget sih sumpah. Kalian enggak bisa ngeliat kanan kalian, itu literally kalian mesti muter sih. Kalau musuh kalian muter, kalian benar-benar enggak bisa ngeliat musuhnya di mana gitu kan. Walaupun cuma sebentar sih. Coba lagi kan. Berapa lama, gue pengen tahu. Try. Coba kita lihat berapa lama tuh ya. Gila lumayan lama loh. Itu ya 4 detik lah, 4 detik sampai 5 detik lah ya. Lumayan lama sih. Oke, langsung kita coba yang ke skill C teman-teman ya. Idea follow M King yo. Nah, ini counter-nya teman-teman. Gimana kalau kalian pakai ya? Coba lu siap-siap serang-serang gue. Serang gue ya kan ya. 1 2 3 go. Musuh yang nge-stun. Lu bisa gerak kan? Oh, enggak bisa gerak itu. Di situ doang. Oh, lu kayak dikelilingin ya. Coba lu deh sekarang deh. Gue pengen coba. Coba. Lu. Kayak gimana? Bisa, gue bisa gerak. Mana gue bisa gerak? Stun, tapi oh cuma sebentar banget ya. Pas kena skillnya. Coba lagi. Lu pakai lagi deh. Lu bisa belum? Oh iya benar. Oh iya. Stunnya cuma sebentar teman-teman ya. Oke. Jadi kayak ya itu counter sih. Counter untuk. Tapi counter bukan counter kalian nyerang balik ya. Counter kayak nge-stun musuhnya gitu loh. Oke teman-teman, untuk skill selanjutnya Epitap ya, atau bisa dibilang time erase ya. Jadi ini kalau kalian perhatiin di atas ini nih. Ini kayak ada bar gitu teman-teman. Nah, ini bar ini adalah time erase kalian. Jadi kalau dulu katanya sih itu bisa langsung time erase ya tanpa kalian ada bar-bar kayak gini ya. Nah, cara naikin barnya itu kalian mesti nyerang atau kalian diserang. Coba lu pukul gua kan. Pukul biasa aja. Nah, itu kalian dipukul biasa lagi. Nah, dipukul biasa aja itu naik teman-teman ya barnya ya. Atau kalian bisa pukul-pukul musuh nih, contoh. Gue coba pukulin yang ini satu HP deh ya. Kalian bisa lihat tuh, oh my god, bener-bener Logan ya. Kita coba barat. Nah, kalian bisa lihat ini barat salah paling cepat untuk naikin bar kalian sih. Nah, kalau kalian udah penuh time erase-nya, itu dia ada dua skill lagi teman-teman ya. Jadi ada skill tersembunyi di King Crimson nih teman-teman ya. Kita lihat di sini di select, aduh gak bisa lihat Dajul. Ya udah kita coba kan. Lu barat, gue barat. Barat. Go barat. Kalau gue langsung time erase. Nah, kalau gue time erase ada dua skill teman-teman ya. Kalian lihat tadi barusan yang X sama C-nya berubah ya. Jadi kalau yang sebelumnya waktu belum enggak ada time erase, itu dia the moment that anyone sees Crimson itu yang ngebelah kepala. Nah, lalu idea following itu kan yang counter. Nah, kalau kalian lagi time erase, itu dia skill-nya berubah, coy. Jadi yang satu itu untuk ngecop juga, tapi kalau yang X ini kan ngecopnya kan hilang sebelah. Nah, kalau yang lagi time erase, itu dia ngeblur teman-teman ya. Jadi bener-bener ngeblur nih. Kita coba deh Gan, sabar Gan. Gue kumpulin ini lagi, gue pengen coba skill yang X ya. Tapi kalau kalian pakai salah satu skill yang dari time erase teman-teman, time erase kalian itu hilang. Jadi
sebenarnya pakainya itu situasional sih. Jadi kalau misalnya kalian butuh banget baru pakai, kalau enggak ntar kalian hilang gitu kan. By the way nih, kalau epitap yang biasa tanpa ada barnya itu dia epitap biasa ya. Jadi kayak menghindari serangan gitu doang, tapi cuma satu kali doang setahu gua. Coba lu baras lagi gun. Baras. Go. Epitap gua langsung this is the end ya. Blur enggak? Blur momen yoi. Lu pakai dong. Gak bisa ngelihat kita. Pakai King Crimson dong. Oke, gue barat ya. Gue barat, habis lu pas lu lagi di barat, lu pencet V, oke? 1, 2, 3. Go V. Oke, skill X. Oh, di ulti. X, jir. Bener-bener lo. X, bener-bener ya. Itu ulti teman-teman ya. By the way, itu ultinya tadi yang and now you are going to have disappear. Dimana bikin donat. Literally bikin donat anjir, dan itu ngeblit kan, misalnya udara gue berkurang terus ya. Oke, sabar, kalau gitu gue pakein dulu deh kan. Gue pakai skill yang C dulu deh. C waktu gue epitap deh, mumpung darah gue berkurang ya. Soalnya kalau kalian mau pakai skill yang C-nya teman-teman, waktu lagi time ires, itu darah kalian tuh mesti di bawah 75%. Baru dia akan bisa dipakai ya teman-teman. Coba, barrage gue, barrage. Oke, gue C. Oke, pasti merah. Jadi merah, iya. Jadi kalau kalian pakai itu, waktu darah kalian tuh 75% ya. 75% itu berarti ya sekitar ya seperempat hilang ke bawah. Nah itu kalian akan kayak nembak projektil gitu, dan kalau kena itu matanya jadi kayak ada merah-merah gitu, mata musuh kalian ya teman-teman ya. Kalau kalian perhatiin tadi mata Silogen tuh merah-merah, dan itu mengindikasikan kalau dia layarnya itu semua merah. Literally merah, bukan blur ya. Kalau blur kan masih kelihatan kan musuhnya di mana kan. Ini benar-benar merah kan, Galin? Ya kan ya. Bener-bener merah darah, gak ada apa-apa gitu, gak kelihatan apa-apa anjir. Tapi kalian masih bisa nyerang dan kalian masih bisa ngeblok teman-teman ya. Itu dia teman-teman ya. Tuh yang blur belum lihat nih, adalah nggak usah lah, pokoknya blur lah teman-teman ya. Pokoknya yang skill X ini kalau kalian lagi pakai epitap itu tuh dia kayak ngeblur, udah gitu aja, gitu doang sih, gampang banget sih. Lalu untuk yang Z, nah ini diam kan, gue bikin donat lo kan. Ini ultinya teman-teman ya, gimana kalau kalian pakai musuhnya langsung ya setengah darah, kalian bisa lihat kan. Dan abis itu dia ngeblitnya 1,5. Itu lumayan sakit ya, Gan ya? Gila, ngeblit sakit banget. Kalian lihat tuh. Ngeblitnya sakit banget, Bang. Ngeblit mulu anjir, gak habis-habis. Jadi donat lo, Gan. Bolong aja. Lu bolong kan, lihat. Donat anjir, hilang bolong. Imagine. Udah lah. Oke. Okay. Mau coba PvP gak, Gan? Coba PvP yuk. PvP yuk. Lu pakai apa? Tas. Go, pakai tas. Let's go. Kita coba PvP sama Logan, teman-teman ya. Kita pakai King Crimson. Si Logan akan menggunakan tas. Dia kayak pakai tas deh. Ya, pakai tas. Loh, kok ada dua gan sini, Gan? Loh, kok ada dua lu, Gan? Ini apa? Ada dummy Logan anjir. Apaan sih? Dah, kita coba PvP yuk. PvP Kuso. PvP moment Gan ya. Oke, jadi Logan akan pakai tas, gua akan pakai Kingu Crimson. Kita coba teman-teman ya. Ini gua bar time ires gua bahkan belum nyala sama sekali. Kita coba ya teman-teman ya. Let's go. 1 2 3 go. Go, let's go. Ikut gue nggak bisa. Oke, yang dia follow king nggak bisa kalau ini ya. Ada waktunya, ada jedanya pak. Wah, dia tahu dong. Siat, gue kestun. Ding. No. Oh my god, gue kestun. Dajul. Epitap. Oke, kita hilang ya teman-teman. Kita epitap ya. Epitap tuh kayak kalian kayak menghilang sebentar doang teman-teman. Kalau misalkan dia nggak ada barnya ya, dia bisa. Oke. Mau kemana kamu? Kok kabur? Iko Logan kabur. Oh, kena lo. Ulti moment. Jadi donat Logan ya. Aji OP banget sumpah kombonya. Kombonya OP banget pak. Gak jelas sumpah kombonya. Apaan dah? Oh my god. Harusnya gue epitap tuh ya tadi ya. Epitap. Aduh, gak keburu. Bentar, gue epitap lagi deh. Epitap. Wah anjir, harusnya gue tunggu dulu teman-teman ya. Dia kabur dong, dia bisa pakai itu buat kabur dong. Enak banget tas ya. Tas bisa dari jarak jauh gitu anjir. Gan, jangan kabur, bener-bener ya. Mati lu, Gan. Mati lu, Gan. Mati lo, Gan. OP banget aja King Crimson, sumpah. Yang skillnya dia follow idea follow M King itu OP banget guys, sumpah. Itu bener-bener unpredictable ya, Gan ya. Bisa gak lu prediksi tadi yang gue counter? Itu susah loh, sumpah. Dan musuhnya kalau udah nyerang teman-teman ya, itu dia kayak nggak bisa berhenti gitu loh.
Jadi udah pasti nyerang ya Gan ya. Sama kayak gue juga kalau udah skill nih, itu udah gak bisa di cancel. Dan biasanya skillnya itu ada kayak jedanya gitu. Nah kita bisa pakai idea follow M King. Itu yang bikin OP cuy. Bahkan gue tadi lawan lu gak pakai time erase sama sekali Gan aja. Udah oke, kita coba keren ke teman-teman ya. Satu kali atau dua kali lah. Gue coba satu kali dulu deh. Let's go. Oke. Gila. Oke teman-teman, let's go. Tono kakamai. Ayo. Mana musuh gue nih? Kok mana pak? Kok semuanya anime? Itu kah? Dia diem doang kah? Oh, oke. Okay. Oh, what? Apa nih? Kenapa dia? Oh, Requiem pak. Imagine. Tapi dia udah hilang life 1 loh. Alright. Alright. Okay. Aduh, gua gak bisa epitap. Epitap. Oke. Okay. Oh, goblok. Goblok sini. Bagus, bagus. Meninggal lu sana. Oke. Okay. Oke, okay, idea follow. Aduh, idea follow tuh ada delay dulu sebelum kalian bisa pakai teman-teman ya. Oh, kena lo. Kena lo. Ulti. What? What? Oke. Okay. Wah, gua di counter kan anjir. Anjir di counter kan imagine enggak sih? What? How? Gila. Gila OP banget pak, golden experience anjir. Eh gue baru nyadar loh. Ini kayak di anime aja. Gold experience melawan dia follow. Oh my lord gitu kan. Oke, let's go. Oke, coba serang gua. Waduh, dia tahu pak. Aduh, dia tahu dong. Ah, oke gantian. Oke, okay, dia di kanan hilang, kita ke kanan, oke. Okay? Kita ke kanan, oke. Okay? Epitap. Oh my god. Kok gua pakai epitap dia masih bisa nyerang sih? Anjir, oke okay, sip. Oke. Okay. Oh my lord, dia sakit banget, Pak. Oke, okay, dia nge-heal mulu, curang banget anjir gold experience. Apa panda? Wah, anjir. Wah, anjir OP banget gila gold experience. Oh my lord, apa gua terlalu cupu? Anjir OP banget, apa panda? Oke. Okay. Dia bisa nge-heal mulu guys, apa panda? Oke. Okay. Oh, epitap. Anjir. Epitap, epitap. Epitap. Ah, anjir. Dia follow king, what? Gue udah pake dia follow king loh. What? Anjir gue dibantai, what the fuck? Gue dibantai, anjir. Dia nge-heal. Look, see? Coba, kumpul lagi. Sini lu serang gua. What? Gua nge-stun. Oh my god, itu wah. Ada anjir gua dulu. Anjir. Shinjitsu itu. No. Disebut patch muda kah gua? No. Wah, anjir. Anjir. Gila. What? Wah, OP banget, Pak. OP banget aja gold experience, sumpah apa panda. Gila bak gue tadi ulti lu pada lu, pertama kali lu. Kan gak bisa anjir, sekali lagi. Wah gak jelas. Let's go, next match. Oh seru nih. Seru nih ya, ini gue seru nih kalau kita gak bisa sama sekali teman-teman ya. Oke, kita coba dulu oke. Okay? Let's go, second match. Let's go, lawan siapa kita? Anjir semua gold experience, cuma kata. Oh enggak, dia killer. Oh iya, gold experience. Dajul. Why gold experience? Oke, ngadu baras kah kita? Ngadu barrage moment kah? Oh, what? Epitap. Wah, anjir, epitap. Wah, anjir. Anjir, OP banget. Apaan sih OP banget, gila? OP banget, gila. Wah. Oke, ini OP parah banget sih. Ini OP parah banget sih. Pitap. Oke, okay, Barrage. Langsung dia follow king. What? Oke, okay, Barrage. Epitap, Pak. Oh my god, gua enggak bisa epitap anjir. Oke. Oke, ih. Gua kok enggak bisa pakai idea follow M King sih? What the fuck, man? What the fuck gitu kan? What the heck gitu? Oke, okay, mati lo. Oke. Okay. Oh my lord. Gua dipur dong, imagine enggak sih? Gila susah banget kan, gak bohong kan? Lu harus coba PVP di ranked deh. Gila jago-jago banget, Pak. Sumpah, bos. Oke. Okay. Ya ini gua baru pertama kali sih, tapi bukan jadi alasan teman-teman ya. Oke, okay, gua emang kalah sih. Waduh, gua kenapa? Oh, mau ngadu kamu?
Mampus kamu. Ini kamu. Terang lagi sini. Diablo locking. Ah, fuck man. Kalau kalian pakai Diablo locking, itu gua kestun jir. Sumpah. Lukan kutu wala. Anjir. Ini gua bahkan gak bisa ngalahin satu pun, pak. Apaan sih? Anjir, gua cukup banget, gua cukup banget. Gua akuin. Oke, gua latihan ya. Awas lu bocil-bocil ya, ngatain-ngatain gua cupun ya. Mampus lu. Wah. Kena lu. Diplok dong. Wah, really? Really, how? Wow. Tetapi kizami hajime. How? How can you block that? Gua masih hidup deh. Mampus lo. Lihat gak? Gua bahkan pakai idea follow M King aja teman-teman masih mati gua. Padahal tuh dia kena percis lo, tapi gua masih mati. Anjir, OP banget sih orang-orang sih. Sip, gua harus latihan teman-teman ya. Nanti gua akan bikin lagi teman-teman untuk King Crimson ya. Tapi ranketnya doang, oke? Ntar gua bikin lagi untuk ranketnya doang. Untuk sekarang tadi ya anggap aja tadi kita cuman showcase doang lah ya. Gua latihan dulu, sumpah. Ini kalian mesti latihan sih, main gini nggak bisa nih. Gue soalnya nggak ngerti stand-stand lain kayak apa gitu kan, jadi gue nggak tahu cuy. Oke, ya videonya akan cukup sampai sini ya teman-teman. Gue kalem mulu, nggak apa-apa. Itu ya murni teman-teman ya. Gue nggak gue buat-buat. Gue harus jago, gue harus bisa nggak? Kalau gue kalah ya udah kalah aja gitu kan. Ya udah, thank you juga semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini. Dislike kalau kalian nggak suka. Subscribe jika kalian mau. Nggak usah subscribe juga apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.